Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
mekar indah, harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji,
tapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Siskus Asisi Tebet, dan bagi umat berkebutuhan khusus dan tidak dapat hadir di gereja, dapat mengikuti di channel Komsos Paroki Tebet. Hari ini adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dan penerimaan komuni pertama. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Barnabas Meriko OFM Cup, Hieronymus Papantro OFM Cup, dan Aloysius Anong OFM Cup. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman awal sebagai berikut. Demi menjaga kenyamanan kita bersama, umat dihimbau untuk mematikan nada dering handphone, tidak meninggalkan sampah di gereja, dan berpakaian yang sopan. Pengumuman pernikahan, pengumuman pertama. Karolin Kartika Hemas, putri dari Bapak J. Eko Purwanto dan Ibu Maria Handayani dari lingkungan Slamet Riyadi, dengan Alfonsus Dwi Kristanto, putra dari Bapak Agustinus Sugianto dan Ibu Yuliana Lasasih dari Paroki Blok B. Pengumuman ketiga, Stefani Ardiana Reswari, putri dari Bapak Ignatius Sayuti dan Ibu Veronica Suratiningsih dari lingkungan Mikael, dengan R. Pratia Wivanda Divanda Nandia Abi, putra dari Bapak Insinyur R. Satakumara Abi dan Ibu Marsi Silvia dari Jakarta. Subseksi Liturgi Lektor membuka pendaftaran bagi calon lektor harian dan dibuka sampai dengan 23 Juni 2024. QR Code untuk pendaftaran dapat dilihat di IGEMA. Pengumuman sumbangan 25 dan 26 Mei 2024. Kolekta pertama Rp12.722.000. Kolekta kedua Rp12.325.000. Parkir Rp559.000. Terbilang Rp25.606.000. Sumbangan pembangunan Rp4.978.008. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Informasi lengkap kegiatan gereja dapat dibaca di IGEMA. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan mengarahkan pandangan kita kepada perarakan petugas liturgi dan calon penerima komuni pertama yang berjalan menuju panti imam pada saat misa dimulai. Terima kasih.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Adik-adik para peserta komuni pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, opa oma yang tersayang, selamat pagi. Selamat hari raya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Pada perayaan ini kita semua diundang oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam keselamatannya, di mana Tuhan memberi hidupnya, seluruh dirinya untuk keselamatan kita, supaya kita total menerima keselamatan dari Tuhan, menjadi bekal perjalanan hidup kita sepanjang kita di bumi ini, dan menjadi jaminan abadi untuk hidup kita bersama dengan Bapa di surga. Mari sebelum kita memulai perayaan ini, kita mendengar penyerahan dari orang tua tentang anak-anak yang akan menerima komuni kudus ini. Pastor yang terhormat, kami mewakili orang tua dari anak-anak calon penerima komuni pertama yang tahun ini berjumlah 38 orang. Pada hari ini, mereka akan menerima komuni untuk pertama kalinya setelah dipersiapkan secara khusus oleh para pembimbing kurang lebih selama 6 bulan. Kami mohon pastor berkenan mengizinkan mereka untuk menyambut tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih kepada orang tua dan para pembimbing yang telah menyiapkan anak-anak kita tercinta ini untuk menerima sakramen Maha Kudus. Sakramen yang akan mereka terima untuk pertama kalinya ini adalah awal dari kehidupan aktif mereka dalam berliturgi secara utuh setiap kali mereka mengikuti perayaan Ekaristi. Semoga kehadiran Kristus dalam hati mereka semakin menguatkan iman mereka akan Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai awal yang baik ini dengan merayakan upacara syukur ini secara bersama-sama. Kita mengawali dengan mohon ampun atas segala kekurangan, kelalaian, dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi. Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus hendak menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan sesama dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan satu dan sama ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami menuturkan kita, kami menyembah-Nya, kami memuliakan kita, kami bersyukur kepada-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus Tuhan dan putra darah Putra-Mu ini, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bye.
Bacaan dari Kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Musa lalu menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mesbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama kasihinya. Aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan
akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Sion, pujilah penyelamat, sang pemimpin dan gembala, dengan kidung pujian. Puji sekuat jiwamu, walau dia melampaui puji yang kau lambungkan, yang dipuji hari ini, roti hidup menghidupi, itu yang dihidangkan, hidangan di malam suci, dibagi untuk para murid, namun tetaplah utuh. Lihat roti malaikat, santapan peziarah, sungguh roti putra putri, bukan untuk yang lain. Inilah yang dilambangkan,
saat Ishak dikurbankan, domba Paskah diserahkan, dan mana dihujankan. Yesus roti yang sejati, Engkau gembala yang baik, kasihanilah kami, lihatlah kami di dunia, orang-orang hidup. Engkau yang Maha Kuasa, penggembala manusia, kumpulkanlah kami di surga, jadikan warisan mulia bersama para kudus. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutlah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku."
Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan makan lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah adik-adik yang terkasih, secara khusus yang akan menerima komuni pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, opa, oma yang tersayang. Masih banyak saya kira di antara kita, pasti juga adik-adik yang walaupun sudah diajar oleh Bapak, Ibu yang mendampingi persiapan, kepo dengan roti kecil itu. Ngapain kita berbondong-bondong persiapkan diri untuk menerima hosti kecil itu? Apa rupanya di dalamnya? Mungkin ada yang pernah tanya orang yang sudah makannya, kenyang gak sudah makannya itu? Enggak juga. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama dengan adik-adik kita yang akan menerimanya, kita masih membantu permenungan kita yang masih kepo akan hosti kecil yang kemudian kudus dan kemudian adalah tubuh dan darah Kristus. Ini bermula dari tadi bacaan Injil kita dengar, perjamuan Yesus dengan para muridnya. Yesus meninggalkan kenangan manis, kenangan luar biasa, berharga. Harganya adalah tebusan bagi dosa-dosa kita. Pada perjamuan malam terakhir itu, tadi dalam bacaan Injil Markus tidak ada disebut malam terakhir, tetapi itu mengacu pada perjamuan Yesus dengan para muridnya. Yang pada akhir Injil dikatakan, sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Perjamuan Yesus dengan para muridnya menandakan dimulainya secara perjanjian baru, secara baru, istimewa dan kekal, Tuhan dalam diri Yesus memberikan keselamatan kepada kita manusia, orang-orang yang percaya. Maka kata-kata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu, nanti dalam doa syukur agung, dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Itulah cikal bakal hosti kecil yang membuat kita masih banyak yang kepo dan bertanya-tanya. Dan ternyata bukan hanya kita, orang luar juga banyak yang kepo. Ngapain orang-orang Katolik itu menerima hosti kecil itu? Ngapain enggak yang besar-besar aja? Sesudah itu enggak perlu ke restoran lagi, sudah makannya kenyang. Ini kecil. Pulang dari gereja tetap lapar. Ya lapar secara jasmani, ya. Tapi secara rohani kita kenyang, kita kuat, kita kokoh. Oleh karena tubuh dan darah Kristus ini. Mengapa menjadi penting untuk kehidupan kita? Nah, karena Yesus menyatakan, inilah tubuhku. Beserta dengan tindakan menghunjukkan roti itu. Inilah tubuhku. Serentak pada waktu itu juga dan seterusnya dalam perayaan Ekaristi seperti kita rayakan ini, Yesus menyerahkan dirinya yang adalah kudus, tak bercela,
penyelamat, sumber kekudusan dan keselamatan kita diberikan kepada kita. Itulah hosti kecil yang menjadi hosti kudus yang kita upayakan setiap orang yang pantas dan layak boleh menerimanya. Di paroki kita diupayakan orang-orang tua kita, para senior yang tidak mampu lagi ke gereja, dihantarkan oleh prodiakon, prodiakonis kita, supaya mereka menerima komuni kudus tubuh Kristus itu. Hari ini adik-adik kita tercinta akan untuk pertama kali menerima tubuh Kristus itu, sakramen maha kudus. Apa yang mereka akan terima di dalamnya dan melaluinya adalah hidup Yesus Kristus itu sendiri, yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang sesuai dengan rencana keselamatan dia datang ke dunia supaya kita beroleh hidup, hidup yang berkelimpahan, hidup kudus, hidup suci, sehingga ketika kelak kita pulang dari dunia ini, kita tidak komat kamit tanya kemana pergi ya, kita pasti pergi ke surga. Tuhan Yesus yang bersabda, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, menjamin bahwa melalui penyambutan penerimaan tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi, kita mendapatkan jaminan dan jalan hidup abadi. Adik-adik, masih kepo lagi? Masih kepo dengan hosti kecil itu? Tidak kepo lagi? Jadi hosti kecil, oleh karena tindakan dan perbuatan Yesus, oleh berkat dan oleh identifikasi dirinya akan sakramen itu, maka itu menjadi tubuhnya sendiri. Maka tentu kita yang percaya, yang beriman kepada Kristus, satu-satunya jalan yang sedia untuk kita menuju ke surga, bila mana kita menerimanya, kita sudah berada di dalam Dia. Kita sudah hidup di dalam Dia, dan kita akan terus hidup di dalam Dia, kecuali kita menjadi pengkhianat, menjadi orang yang membelot. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya para orang tua, adik-adik yang akan menerima komuni pertama, kita bergembira. Saya sangat bergembira. Baru kali ini saya melihat bapak dan ibu tekun mendampingi anaknya untuk menerima sakramen maha kudus ini. Kalau saya mendengar persiapannya itu alot juga. Mereka dari jam 7 sudah di sana bersama dengan anak-anaknya. Dan nanti perarakan menuju ke sini. Ribet benar ya kelihatannya. Tapi pastilah bapak ibu tanya kepada anak-anaknya, mereka riang gembira, senang sekali. Kapan-kapan ya bersama dengan orang tua seperti ini. Berpakaian bagus, indah, mereka dihiasi dengan bagus. Bersama-sama berbondong, berbaris teratur menuju masuk ke dalam gereja ini. Begitulah bapak ibu saudara-saudari, kita mempersiapkan diri kita untuk berbondong-bondong menuju kepada Kristus, berhimpun di dalam Kristus, dan menghidupi iman kita akan Dia, yang oleh karena upaya kita itu, kita memperoleh hidup Yesus sendiri. Kekudusan dan keselamatannya dicurahkan, dilimpahkannya kepada kita semua. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, hari raya pembaharuan diri kita, di mana Kristus memberikan dirinya secara total kepada kita. Tadi kita mendengar dalam bacaan yang pertama bahwa pertama-tama umat perjanjian lama itu diberikan tanda dengan darah, mengingatkan mereka bahwa yang mengindahkan tanda itu akan menerima hidup kekal. Dan dalam bacaan yang kedua jelas sekali siapa tanda yang utama itu. Ialah Yesus Kristus, Sang Firman yang berkenan turun ke dunia, memberikan dirinya secara real dengan wafat di kayu salib, menumpahkan darahnya dengan segala kemurahan hati, dengan kerendahan hati, karena cintanya yang amat besar, kasihnya yang luar biasa kepada manusia,
supaya kelak semua selamat menuju kepada Bapa di surga. Ingat Bapak dan Ibu saudara-saudari terkasih, bagi kita Tuhan Yesus sudah menyatakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Wah, mesti berbahagia kita karena sudah jelas dari mana kita pergi, kemana kita pergi dari dunia ini, ke rumah Bapa. Tempat kita sudah disediakan di sana untuk menikmati kebahagiaan kekal. Gimana kira-kira suasana di sana? Oleh para penginjil digambarkan bahwa surga itu seperti para malaikat. Tenang tentram, tidak ada persaingan lagi, tidak ada perebutan, tidak ada perang lagi, tidak ada orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, hawa nafsunya. Semua sudah tenang, semua sudah tentram. Dan kelihatannya mereka dalam hatinya ada kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itulah suasananya. Jadi jangan khawatir kalau kita nanti masuk ke surga, bisa kalah nanti kalau dalam perhelatan, bisa kalah nanti dalam pertarungan. Tidak ada pertarungan lagi, tidak ada perhelatan, tidak ada persaingan lagi, tidak ada yang akan menyepak di sana sini, menendang di sana sini, pancung di sana sini, ancam sana sini, tidak ada lagi. Semua dengan tenang tenteram menuju kepada Bapa, berhimpun bersama-sama di sana. Itulah suasana tempat yang Yesus janjikan, yang dia beritahukan. Ada banyak tempat di rumah Bapa-Ku. Satu rumah, banyak tempat, berbahagia, tenang, tenteram. Apa salah satu cara untuk masuk ke sana? Ialah menerima hidup Yesus Kristus di dalam Ekaristi Kudus. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus, kita memasukkan diri kita ke dalam hidup Yesus Kristus sendiri. Dan Tuhan Yesus sendiri menyerahkan hidupnya kepada kita, menjadikan hidupnya hidup kita untuk dihidupi, untuk dihayati, dan untuk dipraktekkan. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik terutama yang akan menerima komuni pertama ini, menerima tubuh Kristus berarti menerima Kristus, hidup kekal, keselamatan kekal, perdamaian. Maka ketika kita sudah menerimanya, kita siap, kita mau menjadi sarana bagi menolong orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Tubuh Kristus yang menyelamatkan itu setelah kita terima harus mempengaruhi, harus membuat diri kita rela seperti Kristus, memberi hidupnya untuk keselamatan bersama-sama. Maka belajar, berusaha setelah menerima tubuh Kristus menjadi sahabat semua orang. Di paroki kita ini, kita kepada Santo Fransiskus dari Assisi yang menyatakan dirinya merupakan tanda persaudaraan, menjadi saudara untuk semua orang. Kristus yang rela turun dari surga menjadikan dirinya untuk semua orang melalui memberikan tubuh dan darahnya ini. Maka kita dengan model Santo Fransiskus, kita berupaya menjadi saudara untuk semua orang. Di rumah, adik-adik harus menjadi kegembiraan, menjadi sukacita, kebanggaan. Kata orang tua zaman dulu itu, anak-anak itu adalah mahkota orang tua. Mahkota, kehormatan, kecintaan. Nah, bagaimana kamu membuat, memformat dirimu menjadi kegembiraan, sukacita orang tua, sampai orang lain di luar rumahmu, di luar halamanmu, di luar tempat tinggalmu, orang bisa mengalami kamu sebagai kegembiraan dan sukacita karena tubuh Kristus yang telah kamu sambut dan kamu terima itu. Kepada Bapak dan Ibu, para orang tua, mungkin juga wali, adik-adik yang akan menerima komuni kudus ini, juga menjadi tugas kita agar tubuh Kristus yang telah diterima oleh anak-anak ini menjadi tubuh keselamatan bersama. Kita membantu anak-anak kita menjadi tanda kehadiran Tuhan, tanda kemurahan hati Tuhan,
tanda penyerahan diri Tuhan yang rela hidup di antara kita, tinggal di antara kita, berimanuel, agar kita memperoleh keselamatan daripadanya, juga kesejahteraan dan kebahagiaan kekal kelak. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, para calon penerima komuni pertama, mereka akan memegang lilin dan kita bersama-sama mendampingi mereka. Anak-anak sekalian, sebelum menyambut komuni suci yang pertama kali, marilah kita terlebih dahulu membaharui janji baptis. Dahulu kita kalian dibaptis, kebanyakan kalian belum mengucapkannya sendiri, melainkan diwakili oleh orang tua kalian. Sekarang bersama-sama dengan para orang tua, kalian akan mengucapkan janji itu dengan kesadaran penuh kata-kata sendiri, agar pantas menjadi sahabat-sahabat Yesus yang sejati. Anak-anakku, sekarang pastor ingin mendengar langsung keinginan kalian untuk tetap bersatu dengan Kristus. Oleh karena itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan pastor sebagai berikut. Anak-anakku, sanggupkah kalian menentang kejahatan dalam diri sendiri, keluarga, dan masyarakat? Sanggupkah kalian berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur, yang melanggar, yang merugikan orang lain? Percayakah kalian akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah anak-anak sekalian akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah kalian akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sambil anak-anak akan direciki dengan air kudus, para orang tua, kita semua mari kita mengucapkan syahadat iman kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Jawaban umat, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi seluruh kaum beriman. Ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk mengikatkan pengabdian kami kepada-Mu serta sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi keadilan dan kerukunan. Ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini, seturut kemampuannya, giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya, masih kupercayakan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para peserta komuni pertama, ya Bapa, semoga para peserta komuni pertama suku-suku dapat merasakan kehadiran Kristus dalam hatinya, sehingga mereka mampu untuk berbuat dan bertindak seperti yang dilakukan Tuhan Yesus sendiri. Bimbinglah mereka agar dalam kehidupan sehari-hari mampu mewujudkan cinta kasih Kristus kepada sesama melalui tingkah laku, perbuatan dan perkataan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah doa orang tua kami, para calon komuni pertama. Bapa Maha Pengasih, tuntun dan sertai kami selalu melalui Roh Kudus-Mu, sehingga hanya kebijaksanaan-Lah yang ada pada kami dalam mendidik dan mendampingi putra-putri kami dalam mencapai kedewasaan jasmani maupun rohani berdasarkan ajaran Kristiani seperti yang pernah kami ikrarkan pada saat kami mulai membentuk keluarga dahulu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami bagi orang tua kami dan pembimbing calon komuni pertama. Bapa yang baik, berkatilah selalu orang tua dan para pembimbing kami yang telah dengan sabar dan penuh kasih dalam mengajar dan mendidik kami untuk menjadi pengikut Kristus dalam Gereja Katolik, sehingga hari ini kami diperbolehkan untuk menyambut tubuh dan darah putramu. Semoga dikuatkan sehingga ajaran Kristus dapat kami sebarkan ke orang-orang di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi. Bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita sampaikan ungkapan syukur dari keluarga karena terkabulnya novena Iudas Tadeus dan doa Rosario. Semoga Kristus yang telah menyertai dan mendampingi perjalanan hidup mereka senantiasa juga hadir dalam hati dan menjadi berkat bagi semua orang dan terlebih keluarga. Marilah kita mohon. Kita juga mengucap syukur atas ulang tahun Felix Junius Subagio. Semoga dengan berkat bertambahnya usia ini, Allah memberikan kepadanya rahmat kesehatan dan kebahagiaan, serta berkat-berkat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga sanak keluarga yang juga mendukung dan mencintai saudara Felix Junius Subagio juga dianugerahkan rahmat kebahagiaan. Marilah kita mohon. Kita memohonkan berkat dan penyertaan Tuhan bagi penyelenggaraan Emmaus Journey Paroki Tebet angkatan pertama yang akan segera dimulai. Curahkanlah Roh-Mu dan sertailah para peserta dan juga para fasilitator sepanjang perjalanan dari awal sampai akhir selama kurang lebih 9 bulan ini. Semoga seperti kedua murid yang berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan ke Emmaus, para peserta juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman
dan dalam perjalanan hidup, sehingga berani bersaksi dan dimampukan untuk senantiasa mewartakan kasih Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang berdaya guna bagi gereja dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kita juga mohon tuntunan Roh Kudus untuk Rina, agar pekerjaan yang diterima dari Tuhan bisa berjalan lancar, bisa diatur dengan baik dan membawa berkat berlimpah. Marilah kita mohon. Kita juga mohon agar usaha dan pameran bisa berjalan lancar dan bawa banyak berkat berlimpah dalam berusaha. Marilah kita mohon. Kita memohonkan rahmat kesembuhan untuk seorang ibu setelah jatuh, dan semoga segera bisa berjalan dengan normal. Semoga mukjizat kesembuhan diberikan kepada ibu ini oleh Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita mohon. Kita berdoa untuk mereka yang telah mendahului kita, untuk Ibu Katarina Hardiem, Bapak Yohanes Bergman Sutiman, Ibu Maria Goretti Sri Sumarti, Bapak Albertus Yosef Cornelius, Bapak Luther Purba, Ayah Valentinus Domu Aritonang, Ibu Tima Demetria Borusilaban, Pastor Samuel Titus Aritonang, Ibu Antonia Vera Gultom, Ibu Rosalia Sanem Hadiwiono, Ibu Yuliana Yopita, Ibu Chung Nyetchin, Adi Grifaldo De Jesus Lode, Ibu Angela Gabriela, dan Janet Wijaya. Semoga dengan kerahiman Allah mereka diampuni dosanya, sanak keluarga diberikan rahmat, kekuatan, pengharapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, inilah roti dan anggur sari gandum dari sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu, berikanlah kepada kami damai dan sukacitamu, demi Kristus Tuhan kami.
sungguh dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, anugerahilah gereja-Mu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya.
sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika minum darah yang ditumpahkan bagi kami, kami disucikan. Sebab itu bersama malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur, menyerahkannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami katakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suario serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putera-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, mari kita meneguhkan doa pujian syukur kita ini dengan menyanyikan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepada-Mu. Maka janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama-Mu. Thank you.
Saudara-saudari terkasih, inilah tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang berkenan turun dari surga, memberikan dirinya, menjadikan keselamatan bagi kita semua. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi sabdalah saja, masih akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menyertai kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah mengecap Ekaristi Kudus sebagai rejeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun Kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati penuh sepenuh-penuhnya kehidupan ilahimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita sejenak mendengar pesan dari Bapak Kardinal. Umat Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu ada sekolah KPKS di Keuskupan Agung Jakarta, antara lain yang ada di Tebet. Sudah lama KPKS ini melayani umat Keuskupan Agung Jakarta, dan sekarang akan memulai tahun kuliah yang baru. Saya mendorong saudara-saudara sekalian untuk terus berusaha mendalami sabda Tuhan, dan kesempatan yang ditawarkan oleh KPKS adalah kesempatan yang istimewa. Oleh karena itu, saya mendorong siapapun yang tergerak hatinya untuk belajar lebih dalam mengenai kitab suci, bergabung di dalam tahun kuliah yang akan dimulai tidak lama lagi. Semoga dengan demikian, kita semua semakin akrab dengan sabda Tuhan dan membiarkan sabda Tuhan itu membaharui hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita mengucapkan selamat kepada adik-adik, anak-anak kita yang baru saja menerima Komuni Kudus, dan kepada para orang tua, para pengajar, para wali, terima kasih banyak atas pendampingan, atas bantuan pembentukan bagi putra-putri anak-anak kita terkasih ini. Semoga perjalanan kita mendampingi anak-anak kita belum selesai dengan komuni pertama, tapi terus kita dampingi sampai mereka dewasa dan berbuahkan akan hidup ilahi yang Tuhan serahkan dan berikan kepada kita. Terima kasih kepada para petugas liturgi, terutama anak-anak kor, anak-anak SD yang kor pada hari ini. Semua petugas, kolektan, organis, lektor, tatib, dekor yang menata ruangan kerja kita ini dengan sangat baik. Semua usaha upaya kita bersama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, akan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akhiri misa ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, saudara-saudari, Bapak Ibu, Opa Oma yang terkasih, pulanglah misa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dan penerimaan komuni pertama untuk anak-anak kita terkasih sudah selesai. Hello, hello, hello. Yeah, that's right.